Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dari YouTube channel Khalif Murtadha Official. InsyaAllah hari ni kita nak buat video Khalif akan tadabbur surah Al-Alaq yang bermaksud segumpal darah, surah ke-96 pada muka surat 597. InsyaAllah sebelum Khalif tadabbur, Khalif akan baca surah Al-Alaq dulu insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى Allahul Azim. Alhamdulillah dah habis pun tadi kali baca surah Al-Alaq daripada ayat 1 hingga 19. Sekarang ni insya-Allah Khalif akan tadabbur surah Al-Alaq. Tapi kan nak bagi tahu kenapa tadi ayat 19 yang kallala tutin huwas judu wa qatarib. Khalif baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kalau perasan dekat situ ada ayat sujud tilawah. Ayat sujud tilawah ni sepatutnya kena sujud, tapi kalau macam tengah talaki ke kena baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sekarang insyaAllah kalian akan tadabbur bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Alaq ini ialah surah makiyah. Surah Al-Alaq ini bermaksud segumpal darah. Surah makiyah ni maksudnya surah diturunkan di Mekah. Sebenarnya mesej Allah SWT dalam surah Al-Alaq ini, sebenarnya Allah nak menjelaskan rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Apa bukti yang Allah ni sayang manusia? Yang pertamanya Allah dah bagi ilmu. Allah suruh manusia belajar. Dengan ilmu manusia menjadi baik. Dengan ilmu manusia dapat membezakan hak dan batil. 4. Dengan ilmu yang kita dapat ni membawa manusia kepada jambatan kebaikan dan dibawa redha Allah SWT. Dengan ilmu, kita dapat naikkan darjat manusia di sisi Allah SWT. Ayat pertama yang turun pada surah Al-Alaq ini ialah Iqra, yang bermaksud bacalah. Yang apa tu, Malaikat Jibril jumpa Nabi kat gua. Lepas tu dia kata Iqra, bacalah. Iqra ni, bacalah ini, sebenarnya Allah nak suruh kita baca surah Al-Alaq ni. Dalam peringatan surah Al-Alaq ni, Allah suruh kita baca. Bacalah. Apa yang Allah nak kita baca, apa yang Allah nak suruh kita baca ni sebenarnya ialah untuk mendapat ilmu. Allah nak bagi manusia faham paling penting dalam kehidupan ni adalah ilmu. Salah satu cara nak dapat ilmu ialah Iqra, baca. Yang paling penting dan yang paling besar manfaatnya adalah baca Al-Quran. Tapi kenapa kena baca Al-Quran? Kenapa tak baca buku lain ke apa? Ni jawapan dia. Sebab dalam Al-Quran, Allah ada cerita pasal dirinya. Allah nak bagi manusia kenal siapa dia. Allah ada cerita macam-macam juga benda lain, perumpamaan. Lepas tu Allah suruh kita tengok alam. Tapi kenapa manusia kena kenal Tuhan? Kalau nak rezeki, pemiliknya ialah Allah Ar-Razak. Di dunia kita akan mendapat, kat dunia ni ialah tempat singgahan kita.
Dan jalan terakhir kita ialah untuk ke syurga. Sebenarnya kita duduk kat dunia ni dalam sekejap je, tak sampai satu saat pun kalau ikutkan. Tengok sekarang ni sebenarnya waktu kita dari baby kan, tengok sekarang dah besar. Ha, macam sekelip mata je sebenarnya kita duduk kat dunia ni. Macam RNR, kita duduk dekat RNR pun tak lama kan. Ha, macam inilah kita, lepas tu ke akhirat tu kita ialah tempat untuk kita menuju ke syurga. InsyaAllah. Tetapi kalau kita kejar akhirat, InsyaAllah dunia akan mengejar kita. Tengok Imam Masjid Al-Haram, dia tidak pun mengejar dunia, dia hanya, tapi dunia yang dah kejar dia. Tengok ha, betapa besarnya nikmat Allah. Semua yang kita nak, semua yang kita nak, semuanya ialah dari Allah. Jadi kita mesti kena kenal Allah. Sebab apa? Roh ni sebenarnya milik Allah. Badan kita ni semua, jam, baju, kopias, semua ni lah milik Allah. Dan juga rumah ni memang manusia yang cipta, tapi itu tak semestinya pemilik asalnya manusia. Tapi Allah, kerana Allah yang beri akal kepada manusia untuk membuat rumah. Kalau Allah tak bagi akal kepada manusia sekarang ni, dia jadi macam haiwan dunia ni. Jadi semua orang dah masuk neraka kan, sebab tak tahu apa-apa. Jadi sebab itulah Allah bagi manusia akal. Tapi kita tengok haiwan, haiwan tu kalau kita dah bagi dia makanan ke, itu pun dia dah boleh dengar cakap tuan dia. Kalau kita ni manusia, kita Allah dah bagi kita macam-macam, katil lagi selesa daripada haiwan dah. Tapi kita masih lagi nak buat jahat dan sebagainya. Adakah kita lagi teruk dari haiwan? Kita kena muhasabah diri kita. Bila Allah nak muliakan seseorang, Allah tu dia akan bagi ilmu kepada kita kalau Allah nak muliakan kita. Ha, sekarang ni, dulu memang susah nak cari ilmu. Alhamdulillah sekarang ni dah ada banyak tempat nak cari ilmu. Sekarang ni senang, online pun boleh time musim COVID ni. Jadi jika Allah nak bagi time hari tu, Allah akan, kita akan relax dalam proses ujian. Dalam proses ujian ni, tahu tak ujian tu kat mana? Ialah dekat akhirat. Kita kat dunia ni macam periksa. Periksa. Macam kat sekolah periksa. Lepas tu bagi keputusannya ialah di akhirat. Sama ada kita masuk syurga ataupun neraka, kita mestilah nak masuk syurga. Jadi semua ni yang Allah kurniakan kepada kita ni, nikmat kita ni, kita haruslah jaga sebaik mungkin. Jadi kalau ada apa-apa yang tak faham ke, bolehlah komen dekat bawah. InsyaAllah kalau rasa bermanfaat, bolehlah share video ni. Tapi ini baru sahaja bahagian satu, part one. Ha, kita ada lagi sambungan-sambungan ini. Ini baru sahaja permulaan. InsyaAllah kita akan sambung lagi video tadabur tentang surah Al-Alaq ini, InsyaAllah. Sebenarnya kalau share ilmu ni untuk bagi ramai lagi yang tahu. Ilmu ni sebenarnya kita haruslah jaga dia baik-baik, amalkan. Macam ada orang dia hafal Al-Quran tapi dia tak amalkan, dia lupakan macam tu je. Bukankah itu sia-sia kan? Ha, jadi kita nak dah jadi macam tu, kita kenalah faham ulang-ulang. Jadi insyaAllah kita akan sambung lepas ni. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang subscribe tau kawan-kawan.